Tapi paman, jika mereka hanya seperti ini, mereka tidak akan bisa sembuh dari kerasukan mereka. Loh, masih ada ini, Teneng. Terus kita harus bagaimana tuh? Kita harus menemukan penawar obat untuk mereka. Dan penawar obat itu berada di padepokan Ki Awi. Tuh, Aman. Kita tuh mesti nawar obat. Oh. Penawar obat. Kita harus cari obatnya. Oh. Jadi kita harus ke sana. Benar, Pak. Sebaiknya sekarang kita ke sana. Ayo, oh, jangan lama-lama, Nimas. Ya, ayo, Nimas. Nimas. Luar biasa. Aku merasa seperti lahir kembali. Aku sudah menyalurkan hawa murniku untukmu. Sekarang cobalah ilmu yang sudah kuajarkan padamu. Baik, Nyai. Aku kira dendamku tidak akan terbalaskan. Sekarang aku punya harapan. Jurus yang sudah kuajarkan padamu itu adalah khusus jurus yang kuciptakan untuk membalas dendam pada Siliwangi. Jurus itu adalah jurus Sanggalangi. Jurus Sanggalangi? Iya. Jurus ini satu tingkat lebih tinggi dari jurus pelebur jiwa. Aku mewariskan jurus ini sekaligus membalas dendamku. Ingat itu baik-baik. Terima kasih, Nyai. Jurus ini hanya bisa digunakan 3 kali. Sengaja jurus ini kuciptakan untuk bisa mengalahkan Siliwangi, bisa membelah 3 raga. Sekarang saatnya kau bawa aku keluar dari sini. Tapi aku rasa sebaiknya kau tetap saja di sini menunggu aku membalaskan dendammu, Nyai. Apa maksudmu, Argadana? Tidak apa-apa, Nyai. Tidak perlu kau pikirkan. Kau terlalu tua untuk memikirkan hal itu. Dan aku ingin tahu, apakah jurus ini benar-benar ampuh atau tidak? Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin menjaga agar tidak ada satu orang pun yang dapat membocorkan kelemahan dari jurus ampuh ini.